PCLDI Ujung Batu, Rokan Hulu Riau menggelar Festival Cabai Rawit Ceria pada Minggu 3 Desember 2023. Kegiatan tersebut dipusatkan di Masjid Baitul Atiq dan dibuka oleh Kepala Desa Sukadamai Afrizal. Dalam sambutannya, Kepala Desa Sukadamai Afrizal mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, Festival Cabai Rawit Ceria menjadi salah satu solusi untuk membina generasi usia dini untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan agama. Selagi kegiatan ini positif, insya Allah saya sangat mendukung, baik itu secara pribadi ataupun secara pemerintahan. Kenapa? Saya di Desa Sukadamai ini, Pak, Bu, di Desa Sukadamai ini, apapun kegiatan-kegiatan yang positif, saya sangat mendukung. Kami dari pemerintah desa, apa yang bisa kami anggarkan dari anggaran dana desa, baik itu dari ADD, DD, maupun dari Bengkio Provinsi, selagi itu bisa kami anggarkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, insya Allah kami akan anggarkan, Ketua. Sementara itu, Dewan Penasihat PCLDI Ujung Batu Wijianto mengatakan, Cabai Rawit Ceria menjadi program tahunan LDII untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Berbagai macam perlombaan digelar dalam kegiatan tersebut, di antaranya lomba tahfidz Quran, lomba azan, lomba tartil Quran, lomba praktek sholat, dan berbagai lomba lainnya.